Di informasi yang pertama, saudara, kecelakaan beruntun terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. 5 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Lima kendaraan termasuk sebuah truk minyak rusak parah. Kecelakaan terjadi di turunan tajam di Desa Kalikuto, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Sabtu malam. Kecelakaan diduga disebabkan truk minyak yang mengalami remblong saat di jalan menurun hingga menabrak 3 mobil serta 1 sepeda motor. 4 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu sopir kendaraan yang menjadi korban menjelaskan truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo dengan kecepatan tinggi dan oleng. Hingga saat ini petugas Satlantas Polres Wonosobo masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Namun dugaan sementara truk mengalami remblong. Kalau prosedur awal kita belum bisa menyimpulkan mana yang salah dan mana yang benar. Karena kita masih butuh olah TKP dan TPTKP. Yang pertama kita menyelamatkan korban dulu, yang kedua evakuasi. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sementara kita juga melihat karena posisi truk kontainer yang membawa CPU ini dari atas dan posisinya terbalik, maksudnya maaf terbalik muatannya, apakah mungkin remblong atau bagaimana, kita masih melakukan penyidikan.